Oke, selamat pagi. Good morning, Ashifa. Good morning, Hiskia. Good morning, Sean. Good morning, Felicia Austin. Good morning, Kalisa. Good morning, Kelsey. Baik, sudah pukul 8 ya, sudah pukul 8. Ini kita review catatan ya. Sebelum Miss kita mau review ke catatan, Miss mau ulangi pelajaran yang lalu. Oke. Jadi Miss mau pilih siswanya suruh baca. Nah, ya, suruh baca. Miss mau pilih Ashifa. Kita baca dari sini aja ya. Oke. Miss mau pilih Ashifa. Tadera Ashifa. Good morning, Adera. Iya, silakan baca, Adera. Dua, bentuk benda. Benda memiliki bermacam-macam bentuk. Ada bentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ada juga benda berbentuk balok, kubus, dan bola. Dapatkah kamu menyebutkan bentuk benda lainnya? Perhatikan bentuk benda-benda berikut. Kardus berbentuk balok. Amplop berbentuk persegi panjang. Penggaris berbentuk segitiga. Jam berbentuk kubus. Piring berbentuk lingkaran. Gelas berbentuk tabung. Biskuit berbentuk persegi. Figuri berbentuk segi enam. Batu berbentuk tidak beraturan. Kelereng berbentuk bola. Oke, lanjut. Ukuran benda. Tiga, ukuran benda. Ukuran benda berbeda-beda. Ada yang besar, ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, ada benda yang pendek. Kucing lebih besar daripada katak. Katak lebih kecil daripada kucing. Pensil kuning lebih pendek daripada pensil biru. Pensil biru lebih panjang daripada pensil kuning. Oke, terima kasih, Adera Ashifa. Sekarang Miss mau pilih Renat. Renat. Silakan lanjut baca, Renat. Ada benda-benda yang tinggi, ada benda-benda, ada benda yang rendah, ada benda yang berat, ada benda yang ringan.
lemari lebih tinggi daripada meja, meja lebih rendah daripada lemari. Bola sepak lebih berat dari balon, balon lebih ringan daripada bola sepak. 4. Wujud benda ada 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada benda padat, ada benda yang keras, ada benda yang padat, yang lunak. Kita merasakan keras, ada dan lunaknya benda kulit. Oke, thank you Rena. Terima kasih. Cornelius. Cornelius. Iya. Ya, silakan baca ulang. Wujud benda ada 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada benda padat yang keras, ada benda padat yang lunak. Kita merasakan keras, merasakan keras lunaknya beda dengan kulit. Contoh benda dapat. Halo? Contoh benda dapat. Contoh benda adat. Siapa sih contohnya? Bola. Kemudian? Basket. Buku. Kemudian? Pensil warna. Iya, pintar. Terima kasih, Cornelius. Now, Jaiden Halim. Jaiden Halim. Good morning. Good morning, Miss. Baca ulang dari sini, yuk. Perhatikan. Wujud benda ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada benda padat yang keras, ada benda padat yang lunak. Kita merasakan keras dan lunak benda dengan kulit. Lanjutkan, perhatikan. Perhatikan benda di sekitarmu, benda apa saja yang berwujud cair, benda apa saja yang berwujud gas. Contoh benda gas udara adalah udara ada di sekitar kita. Udara dapat kita rasakan akan tetapi udara tidak dapat kita lihat. Oke, terima kasih Jaden Halim. Now Grace Hillary Chen. Yes, Miss. Oke, silakan baca contoh benda padat. Contoh benda padat. Siapa saja? Bola. Oke. Buku. Oke. Pensil warna. Batu. Terasa keras. Kulit terasa lunak. Iya. Lanjut. Udara dalam balon. Contoh
Contoh benda jas. Contoh benda cair. Contoh benda cair. Dalam cangkir. Air teh ya maksudnya ya. Kemudian? Susu dalam gelas. Iya, thank you. Selanjutnya, Jesselyn Cokro. Jesselyn Cokro. Iya, Jesselyn Cokro, silakan baca. Tekstur benda. Tekstur benda dibedakan menjadi kasar dan halus. Ada benda yang kasar, ada benda yang halus. Kulit kita dapat membedakan kasar dan halus benda. Perhatikan benda yang sekitarmu. Adakah benda yang keadaannya kasar? Adakah benda yang permukaannya halus? Kulit durian terasa kasar, boneka terasa halus. Oke, terima kasih ya. Lanjut, Princesa. 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 Iya, Princesa. Tolong dengarkan, Miss. Baca ulang. Tekstur benda. Dibedakan menjadi kasar dan halus. Ada benda yang kasar, ada benda yang halus. Kulit kita dapat membedakan kasar dan halusnya benda. Perhatikan benda di sekitarmu. Adakah benda yang permukaannya kasar? Adakah bendanya yang permukaannya halus? Kulit durian terasa kasar, boneka terasa halus. Lanjut, rasa benda. Makanan adalah contoh benda yang memiliki rasa. Ada makanan yang manis, ada makanan yang pahit, ada makanan yang asin, ada makanan yang asam. Pare terasa pahit. Buah tamarin terasa asam. Keripik terasa asin. Permen terasa manis. Oke, terima kasih Princesa. Good ya. Nah, sekarang terakhir ya. Kita mau ulang dulu. Nah, yang ini mau suruh baca dulu ya. Kalista Pranita, baca nomor satu. Iya, suaranya nggak muncul Kalista, ya. Suaranya nggak muncul. Tapi thank you saja ya, sudah baca dari rumah. Miss mau pilih Quincy Kalista. Nah, Quincy Kalista. Baca Quincy Kalista nomor satu yuk. Perhatikan. Perhatikan makanan benda berikut. Lalu lingkarlah jawaban yang benar. Bola basket lebih besar dari para bola tenis. Iya, pintar. Terima kasih, Quincy. Selanjutnya, Geoffrey Waldo Lewis. Geoffrey, nomor 2.
hijau lebih daripada penggaris bening pendek. Penggaris hijau lebih pendek daripada penggaris bening. Oke. Ya. Thank you. Kemudian Miss Novi siapa ini? Sayan. Untuk kameranya oke. Sayan. Miss Novi ini Sayan. Halo Sayan. Halo. Ya, silakan baca ulang nomor 2 yuk Sayan. Ya, Miss. Penggaris hijau lebih pendek daripada halo Sayan, penggaris bening. Oke, terima kasih Sayan, baca ulang lagi ya. Gilbert Maxwell. Yes, Miss. Baca ulang. Penggaris hijau. Penggaris hijau lebih pendek daripada penggaris bening. Oke, good. Terima kasih. Randy Giro. Duduk ya Randy. Duduk bisa ya. Oke, silakan baca nomor 3. Cangkir. Lebih kepada rendah. Ini gambarnya? Rendah. Iya, dari? Rendah. Dari kepada? Daripada. Daripada ember. Bisa ulangin? Cangkir. Lebih rendah. Daripada ember. Iya, terima kasih Randy. Duduk ya. Iya, pintar. Selanjutnya, Priscilla. Halo, Priscilla. Ya, silakan baca ulang. Cangkir lebih rendah daripada ember. Very good. Selanjutnya, Owen. Nah, Owen. Owen, silakan baca nomor 4. Iya, kecil banget suaranya. Tapi nggak apa-apa ya. Mau pilih lagi ya. Jailin Patricia. Halo Jailin, sedang apa? Good morning Jailin. Halo Jailin. Jailin Patricia. Halo, good morning Jaili. Nah ya, silakan baca. Halo, ini kemana siswanya ini ya? Ayo, Miss panggil-panggil. Speakernya malah dinonaktifkan. Oke, Miss ganti aja ya. Madeline, kelas 1A. Kelas 1A. Halo Madeline, silakan baca. Kaus kaki lebih rendah daripada sepatu. Kaus kaki lebih
ringan. Ringan. Daripada sepatu. Iya, belajar lagi ya bacanya supaya lebih pintar, oke? Semangat. Acila Resa, Acila Resa. Acila. Acila Resa. Halo Acila. Ah, tidak dengarkan Miss-nya. Oke, Miss ganti. Jen Marcel. Jen Marcel. Jen Marcel. Halo. Jen Marcel. Halo Jen. Aktifkan speakernya. Silakan baca. Paus kaki. Aduh, speakernya enggak kedengaran sampai sini loh suaranya. Ganti ya. Safi Wibisana. Safi Wibisana. Baca ulang. Paus kaki lebih. Paus kaki lebih ringan daripada sepatu. Iya. Satu lagi, baca lagi soalnya. Pas. Pas lebih besar daripada sepatu. Oke, satu lagi. Pulpen. Pulpen lebih ringan daripada sandal. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau lanjut ke catatan ya. Catatan yang baca. Sekarang yang baca Belva. Belva siapa namanya ini? Belvania Klairin. Belvania Klairin. Halo? Belvania. Ya, Miss. Ciri-ciri benda. Yuk, silakan. Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda. Daun berwarna hijau. Apel berwarna merah. Piring berbentuk lingkaran. Gelas berbentuk tabung. Kelereng berbentuk bola. Wujud benda. Wujud benda ada tiga. Contoh benda gas adalah udara. Contoh benda cair adalah susu. Contoh benda dapat padat. Padat adalah buku. Buah tamarin. Buah tamarin terasa asam. Iya, terima kasih ya. Sekarang Chelsea Limurti. Lanjutkan nomor 11 sampai selesai. Permen terasa manis. Halo? Chelsea? Silakan baca. Permen terasa manis. Permen terasa manis. Oke, lanjut. John. Oke, gini aja. Sekarang Miss mau tanya dengan Chelsea ya. Miss mau tanya dulu. Kelereng berbentuk
Bola. Bola. Contoh benda cair? Susu. Susu. Satu lagi ya. Apa berwarna? Merah. Iya, terima kasih Chelsea. Selanjutnya Miss mau pilih Fabio Farel. Fabio Farel. Oke, Fabio. Lanjutkan baca nomor 11 sampai selesai. Yuk, Fabio. Mau baca? Mau baca Fabio? Mau ya? Yuk, baca dulu yuk. Permen. Permen rasa panen. Oke, lanjut. Jam. Oke, Vera. Sorry. Fabio ya. Fabio, dengarkan di sini aja. Dengarkan pertanyaannya. Gelas berbentuk? Halo, Fabio. Tabung. Iya, tabung. Contoh benda tabung. Udara. Udara. Piring berbentuk? Lingkaran. Terima kasih, Fabio. Kemudian, uli si hombing. Halo, Uli. Good morning. Uli. Halo, Uli. Mau baca? Oke. Silakan baca nomor 11 sampai selesai. Permen. Oke, lanjut. Jam. Jam. Oke, dengarkan misalnya gini aja. Daun berwarna hijau. Piring berbentuk lingkaran. Contoh benda padat. Contoh benda padat. Contoh benda gas. Wujud benda ada? Oke, terima kasih Uli. Sekarang Jennifer Christabel. Jennifer Christabel. Enggak mau baca ya, Jennifer? Iya, enggak mau baca. Oke, enggak apa-apa. Michael Sitorus. Michael Sitorus. Wah, nggak didengarkannya miss-nya ya. Halo, Michael. Mau baca? Michael Sitorus. Oh, tidak mau baca ya. Oke. Halo? Miss, belum. Ya, miss. Oke, baca dulu ya, Michael. Nomornya 11 sampai nomor 15. Yuk. Michael, permen. Mana ini Michael? Oke, gini aja ya. Miss mau tanya dengan Michael. Dengarkan Michael, gini aja. Kelereng berbentuk? Halo? Kelereng berbentuk? Halo Michael. Oke, waktu berjalan ya Michael, Miss ganti ya. Renat, Jonathan. Halo Renat. Yes, Miss. Ya, Renat, lanjutkan baca nomor 10 sampai 15. Buat tamarin terasa asam, permen terasa manis. Germs are so small that we cannot see them, but they can make us sick.
When someone sneezes or coughs, germs get into the air. Germs live in dirty places. Germs can make us sick. Listen, Renat. Germs live in blank, blank, blank place. Dirty. When someone sneezes or coughs, germs get into the air. Blank, blank, blank are so small that we cannot see them, but they can make us sick. Germs. Okay. Contoh benda padat. Buku. Apel berwarna hijau. Oh, merah. Oke, good. Good ya. Terima kasih, Renat. Jen Alka mau baca, Jen? Halo, Jen? Mau baca? Oke, mau ya. Halo? Mau kan, Jen? Good morning, Jen. Ayo, suara Jen gak kedengaran tempat, Miss. Gimana ini ya? Suara Miss, suaranya Jen gak kedengaran sampai Miss-nya. Cuma di rumah Jen aja yang bisa dengar. Coba cek lagi ya, nanti Miss pilih lagi ya, Jen. Jackie Hugo. Jackie Hugo. Jackie Hugo. Halo Jackie. Jackie Hugo. Iya, pinter. Silakan baca. Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda. Oke. Okay. One. Daun. Daun berwarna hijau. Oke, okay. Two, apel. Apel berwarna merah. Next, piring. Piring berbentuk bola. Eight, lingkaran. Kepala. Ya, gelas. Gelas berbentuk ya, baca. Halo. Tabung. Bentuknya tabung. Iya, terima kasih Jackie. Now, Verlin. Verlin Valencia. Verlin Valencia. Good morning. Iya, Miss. Bisa baca ulang ya? Mau ya baca? Ciri-ciri benda, yuk silakan, Verlin. Ciri benda. Ya, satu. Satu. Daun berwarna hijau. Oke. Apel berwarna merah. Piring berbentuk lingkaran. Oke. Kertas berbentuk tabung. Oke. Kelereng. Berbentuk. Kelereng berbentuk bola. Oke, terima kasih, Ferry. Sekarang Miss mau pilih Raiman. Raiman. Halo, Raiman. Baca selanjutnya ya, nomor 6. Benda ada 3. Contoh benda gas adalah udara. Contoh benda cair adalah susu. Contoh benda padat adalah buku.
Buah tamarin terasa asam, permen terasa manis. Oke, terima kasih Raiman. Geoffrey. Waldo Luis. Geoffrey. Ya, lanjutkan baca. John R. Yes, R. So small that we cannot see the them, but they can make us see. When summer is occur, there's get into the air. There's life in the deep. This is James can asik. Okay, thank you, Jimmy. Sekarang Jenica. Jenica Laurencia Jingga. Jenica. Yeah. Okay, dengarkan pertanyaannya ya, Jenica. Wujud benda ada tiga. Oke. Kelereng berbentuk bola. Oke. Gelas berbentuk oke. Buah tamarin terasa halo, buah tamarin terasa? Iya, jaringannya ya. Oke, terima kasih Jenica. Sekarang Alodia Melody. Yes, miss. Contoh benda gas. Darah. Wujud benda ada? Ya. Oke. Germs can make us blank blank blank. Sick. When someone sneeze or cough, germs get into the air. Yes, air. Blank, blank, blank are so small that we cannot see them, but they can make us sick. Germs. Germs live in blank, blank, blank place. Dirty. Okay. Permen terasa? Manis. Semua sudah pintar-pintar ya. Nah, hari ini